精神风暴！哼，月天杀！小子！ Halo guys, balik lagi di Bumbu Film. Dan kali ini gua akan membahas film Donghua dari film Martial Master untuk panjang yang ke-8. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seketika itu, Kakek Kim Fan akan membalas dendam untuknya dan mencari Kinsen. Nunezha pun mengatakan kalau Kinsen banyak yang membantunya dari belakang termasuk kaisar dari kerajaan Lalu kakeknya mengatakan kalau ada dua orang yang sangat ditakuti oleh kaisar, yaitu Raja Lingnan dan Raja Dingwu. Namun kakeknya mengatakan kalau kaisar mempunyai tujuan lain dari kedua sisi, adalah untuk memisahkan keluarga Zhao dan keluarga Qin. Mereka pun semua terkejut mendengar perkataan kakeknya. Qin Feng pun bertanya kepada kakeknya apa rencana selanjutnya untuk berurusan dengan Qin Shen. Lalu kakeknya menjawab kalau ia akan langsung membunuhnya. Dan ia menanyakan keberadaan Qin Shen kepadanya. Lalu Nyonya Zhe mengatakan kalau Qin Shen berada di keluarga Gi untuk menagih hutang. Mereka pun langsung pergi dan mencari Qin Shen. Dan di sisi lain, sekelompok orang dari faksi Guixian juga sedang menyelidiki keberadaan Qin Shen. Lalu pengawalnya mengatakan kalau Kinsen tidak berada di keluarga Qin, tetapi Kinsen tinggal di barat kota setelah diusir dari rumah. Ia pun memerintahkan kepada kedua praktisinya, yaitu Liang dan Zudo untuk membunuh Kinsen langsung dan jangan sampai lepas. Lalu ketua kuisan dan yang lainnya ke arah kota untuk membunuh Kim Feng. Di saat itu juga ada prajurit dari kerajaan Qi yang mengintainya, namun mereka tidak membunuhnya. Dan hanya memberikan surat untuk Kaisar, supaya Kaisar tidak mengganggunya. Ia pun bergegas pergi dan memberitahu kepada Kaisar. Sesampainya di istana, ia pun memberikan suratnya kepada Kaisar. Lalu, Kaisar memerintahkan kepada penjaganya untuk memanggil Pangeran Linggu untuk mengatasinya. Seketika itu, prajurit lainnya pun mengatakan kalau keluarga Zhao dan rombongannya akan membuat masalah dengan Kinsen. Dan ia memerintahkan kepada semua untuk tidak bertindak gegabah sebelum Kaisar memberikan perintah. Dan dari kediaman Kinsen, Kinsen pun sampai di rumahnya dan langsung bertemu dengan ibunya. Ibunya pun terkejut melihat basis kultivasi Kinsen meningkat dengan pesat. Beberapa saat kemudian, Kinsen pun berkultivasi untuk berlatih metode Sejuta Dewa. <tuh> Di saat bersamaan, kedua praktisi dari Vastiguisian sudah sampai di kediaman Kinsen Di sisi lain, dari keluarga Gi, kakek Limfeng datang dengan penuh dendam dan menanyakan keberadaan Kinsen Namun tetua Gi mengatakan kalau Kinsen sudah pulang dari rumahnya Mereka pun langsung ke rumah Kinsen untuk menemuinya Kita kembali ke Kinsen di saat Kinsen sedang berkultivasi dengan pedangnya, ia pun merasakan kedatangan kuda praktisi itu yang berasal dari faksi Guixian. Lalu mereka langsung menyerang ke arah Kinsen secara bersamaan. Namun Kinsen sudah tahu kedatangan mereka dan langsung menyerangnya dengan kekuatan langkah anginnya. <tik> Mereka pun sedikit kewalahan dan dipukul mundur oleh Kinsen, dan mereka pun terpental. Lalu, Kinsen mengeluarkan kekuatan badai mentalnya yang membuat salah satu dari faksi Sh terkena ilusinya. <pah> Kinsen juga mengeluarkan niat pedangnya untuk menyerang praktisi yang lainnya, namun ia mengeluarkan kemampuannya yaitu tapak besar darah langit dan langsung menyerang ke arah Kinsen. Namun Kinsen masih bisa menangkisnya dengan meteor bulannya. Lalu Kinsen langsung mengeluarkan kekuatan pedang iblis milik pasti Guishan dan mengenainya. Ia pun mati seketika. <tuh> Dan Kinsen pun harus bertarung dengan satu praktisi lagi dari Faksi Guishan. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuannya yaitu pedang penjara iblis. Dan langsung mengenai Kinsen. Praktisi dari Faksi Guishan itu pun mengira kalau Kinsen sudah mati terkena pedangnya. Seketika itu ia pun sangat terkejut. Karena Kinsen masih hidup. Di saat bersamaan ibunya Kinsen meminta para penjaga itu untuk memberitahu Dekansu dan Master Pavilium CIO. Dan bagaimana kelanjutannya, kita akan bahas di part selanjutnya, ya. Terima kasih.